وبركاته. الحمد لله، صلاة وسلاما على رسول الله سيدنا وعلى آله وصحبه ومن نصره وولاه. أمين. Sementara kita nak tutup masa kita, di mana puasa satu perkara yang mesti ataupun pasti kita kena faham dari segi akidah. Di mana kita ni banyak sangat akidah, paham-paham awal zaman lalu. Kadang-kadang kita sendiri ni nak pergi umrah ke, nak pergi haji ke, kadang-kadang kita tak payah lagi lagu mana akidah ahli sunnah wal jamaah, lagu mana akidah mu'tazilah, lagu mana akidah qadariyah, lagu mana akidah barahimah, lagu mana akidah falasifah, lagu mana akidah mujassimah orang panggil wahabi. Kadang-kadang kita buat benda ni merupakan mana satu benda yang tidak penting lah mana. Sedangkan keutamaan atau priority yang benda ni merupakan satu perkara yang sangat mustahak. Dari segi priority dia tu, keutamaan dia. Kerana kita nak buat, nak lakukan satu amal ibadat di mana kita wajib kepada Tuhan. Pasal Nabi sendiri pun mengatakan bahawa man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Semua-semua mengatakan perkataan ulama, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa dia kenal diri dia, maka dia kenal Tuhan. Kadang-kadang kita tak kenal diri kita lakukan. Kalau Allah-Allah di kalangan orang-orang ilmu tasawuf, dia kenal bahawa kita ni hakim. Hakim ni mana wajah hakim ni mana lekeh. Kita ni hindu. Maka siap benda ada yang kita nak, kita tak boleh. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala yang lepas. Maka sini amat penting sangat bagi kita ni mengenali akidah. Di antaranya akidah ahli sunnah wal jamaah, di mana wajib kita benar-benar. Kadang-kadang hal ini banyak orang mengatakan bahawa usaha tu boleh berbekal. Kalau orang ahli sunnah wal jamaah dia tidak mengatakan lagu tu, usaha ni merupakan perkara yang kandung hak daripada makhluk. Dia bagi usaha ni daripada hak kita ya. Tapi hak berbekas semuanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah Tuhan dia kata kepada manusia, ya manusia pun ada kandung, aku pun ada kandung, sama-sama ada kandung. Tapi kalau musuh kena untuk kepada aku, maka selamat. Kalau mu tidak suruh kena untuk kepada aku, maka tidak selamat. Tidak selamat dari segi agama. Kerana kadang-kadang orang yang melibatkan diri dia sendiri mengatakan bahawa sesungguhnya usaha itu boleh dibekal. Nah, orang yang beriktikad usaha boleh dibekal itu kumpul. Sebab tu kita yang iktikah. Sebab tu sini penting sangat bagi kita, kita kena mengaji ilmu usul ataupun ilmu asas bagi ulama. Kerana ilmu tu merupakan di mana satu ilmu yang nak buat ada nilai segala amal ibadah yang kita buat. Tanpa ada ilmu usuluddin, setiap amalan kita tak ada. Sebab itulah seorang ulama daripada Qatadin, dia menyebut, walaupun dia tak sebut nama dia tu kata, tapi dia mengatakan bahawa tidak akan jadi amal ibadah kalau kita tak kenal Tuhan. So kalau amal yang kita buat, baik nak buat umrah, baik nak buat haji, baik kita buat zakat, baik kita bersedekah, baik kita semayin, apa saja amal ibadah yang kita buat kalau kita tak kenal Tuhan, jawab di dalam kitab usul tahqiq tu, tidak dinamakan ibadat. Maka sinilah kita nampak bahawa pentingnya diri kita mengenal Allah, pentingnya diri kita kenal dan dari segi akidah, iaitu akidah ahli sunnah wal jamaah, supaya dengan benda-benda gini insyaAllah kita akan mendapat kejayaan dunia dan akhirat dari segi segala amal ibadat yang telah kita lakukan. Tanpa ada ilmu akidah,
maka seseorang manusia akan hidup dalam keadaan kesesatan. Sebab itulah kadang-kadang ada orang menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat pun ditafsir dengan cara zahir. Siapa-siapa dia yang menafsirkan ayat mutasyabihat dengan cara zahir, maka hukumnya hukum. Contohnya Ar-Rahman 'ala al-Arsistawa, bermula zahir bersifat dengan sebab Rahman, duduk selu atas Arab, duduk duduk atas Arab, duduk selu atas Arab. Maka siapa dia yang menafsirkan sedemikian, maka hukumnya mesti dah jatuh daripada hukum. Kerana ayat itu merupakan ayat yang mutasyabihat, ayat yang memberi kesamaran kepada kita, bukan ayat muhkamah. Kalau ayat muhkamah ni ayat tetap dah patuh salat wa atuh zakat, orang tu tak boleh ta'wil dah tentu dah orang yang tentu. Ada pun ayat-ayat yang mutasyabihat, maka wajib kita kena ta'wil. Maka wa ma ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi. Tak boleh orang lain nak ta'wil melainkan Allah. Dia tak boleh ta'wil pula orang yang rasik dengan ilmu, iaitu yang terdiri pada alim-alim ulama yang berpandu kepada ulama-ulama salaf dan ulama-ulama khalaf. Itu adalah ayat pentingnya kita kena mempelajari berhubungan dengan ilmu akidah. Kalau kita mahu Allah Subhanahu wa taala terima segala amal ibadah kita, kalau kita boleh buatlah sudut penerimaan daripada Allah taala tu tak ada. Dah kita itulah penting sangat kita kena mengenali akidah, iaitu pegangan sebenar, iaitu pegangan ahli sunnah wal jamaah. Maka kita jangan tinggal kitab-kitab Torah ataupun kitab-kitab Amur. Kerana dalam kitab-kitab ni lah banyak menegaskan, banyak menceritakan, banyak memberi ilmu kepada kita tentang kewujudan Allah dan tentang akidah yang dibasarkan akidah dasar pada akidah ahli sunnah wal jamaah. Inilah di antara intipati hak perlu kita menambahkan. Dah dari segi kitab-kitab dia yang ada terdapat dalam kitab-kitab Torah, sama ada kitab itu kitab Mekah, kitab ilmu tasawuf ataupun kitab ilmu seludi sendiri. Iman ini merupakan yang tahu satu perkara yang penting sangat bagi kita, supaya kita faham dan supaya kita boleh henti. Itulah yang tahu sedingin ilmu sikit-sikit bahawa berhubungan dengan ilmu akidah itu adalah satu ilmu yang wajib kita perlu mempelajari. Dan dalil Al-Qur'annya fa'lam annahu la ilaha illallah, itu dia panggil dalil daripada Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala sendiri telah mengatakan fa'lam, apa dalam mu tahu, tahu apa apa yang ada dalam la ilaha illallah. Apa kita nak berarti dalam kalimah la ilaha illallah tu ada sifat istighna dan ada sifat iftiqar. Maka sifat istighna ni kita perlu faham, sifat iftiqar tu kita perlu faham, barulah kita jadi orang berakidah dengan akidah yang sebenar. Kadang-kadang ramai orang mati, la ilaha illallah dia mati kan, siapa kocok tiap-tiap sendiri rumah dah mati. Tapi kadang-kadang kita tidak boleh nak faham kenapa dia makna yang ada dalam la ilaha illallah. Kalau kita boleh faham tu, walaupun sikit kita zikir dua butir dah sebutir dengan kita zikir dengan mengatakan la illallah, kalau kita betul-betul faham 4,000 dosa-dosa Allah Ta'ala gugur daripada tubuh kita, dan 4,000 pahala Allah Ta'ala tambah kepada kita. Kalau kita tidak faham, tak ada, kosong. Nah, sebab tu kita kalau boleh ilmu tauhid ni kita perlu pakat ngaji. Nah, kita perlu pakat ngaji, kita perlu pakat bincang. Kalau kita betul-betul sungguh-sungguh kita sayang kepada amal ibadah yang kita buat, kita betul sungguh nak ada nilai segala amalan kita, maka wajib kita mempelajari ilmu akidah. Dah billahi taufiq al-hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.